sama Jemvlog, ketemu lagi sama gue Antoni Saputra. Kali ini kita akan update mengenai konten memberi makan untuk ikan predatornya Jemvlog. Bukan di Jemtank, karena di Jemtank sudah mulai dipuasakan ikannya, sudah dikasih obat juga. Jadi kita kali ini memberi makan untuk si spatula. Jadi spatula ini sebelumnya dia ada di bug fiber yang pendek, ceper. Bug fiber itu awalnya untuk karantina ikan mas, tapi karena waktu itu Jemtank mau dibongkar, mau gak mau beberapa ikan agak besar dari Jemtank harus ditaruh di bug fiber, jadi dipindahkan dulu ke bugnya spatula, spatula diungsikan dulu ke bug fibernya si ikan karantina. Jadi kemarin itu sudah dikembalikan lagi spatula. Jadi kemarin itu sudah mungkin 3 atau 4 hari dia puasa lah, dia gak makan. Jadi kita mau coba tes makan pakai pakan hidup, seberapa serunya dia makan pakan hidup, karena sebelumnya kan di bak ceper itu selalu dikasih makan lele, lele beku. Di situ aja udah agak seru tuh untuk nyaplok-nyaploknya. Nanti kita lihat keseruan pada saat kita memberikan makan si spatula dengan pakan hidup. Tentunya kita beli yang ukurannya agak besar, karena spatulanya ini udah ada size-nya sampai mungkin 80-90 sentian adalah. Nah, setelah spatula kita akan memberi makan juga untuk si payara, ikan salah satu ikannya Jemvlog. Payara itu sebelumnya dia makan juga lumayan beringas sih untuk makan ikan mas, tapi nggak tahu dapat ikan mas kecil atau enggak, karena payaranya juga masih size sekitar 18-19 sentian, jadi tidak bisa pakai pakan yang terlalu besar. Dan pakan-pakan ikan mas yang kecil itu agak susah didapat kalau udah sore-sore biasanya. Jadi sekarang kita mau beli pakan ikan dulu, sembari kita lihat-lihat di perikanan Cengkareng ada ikan apa yang memang menarik untuk kita bisa beli dan menambah koleksinya di Jemvlog. Tapi kalau nggak ada, paling tidak kita beli ikan mas atau ikan pakan yang dikasih nanti untuk si spatula. Nanti kita akan lihat keseruannya pada saat memberi makan si spatula. Oke sahabat Jemvlog, ikutin kita terus. Sahabat Jemvlog, sekarang kita udah sampai di rumah. Tadi udah keliling-keliling, jalan-jalan, muter-muter di perikanan Cengkareng, ternyata nggak ada apa-apa. Lagi banyak toko juga yang tutup, dan juga lagi banyak toko juga yang belum masuk ikan. Cuman tadi ada satu ikan yang gua incer, pacu albino. Tadi ditanya harganya dibuka di 35.000 di SB Aquarium. Cuman, nah ini enaknya pedagang yang kayak begini nih. Pas gua tanya, dia bilang itu baru datang dan belum tes makan, jadi belum stabil. Jadi dia belum boleh kita beli, cuman nanti kalau udah stabil, mungkin 5 ekoran boleh lah kita taruh untuk dibesarin. Jadi kita taruh di tank 1,5 meter dulu, di sana. Nanti kita besarin, baru bisa kita masukin Jemtank. Jadi warna-warni kan Jemtanknya. Nah sekarang kita langsung proses. Walaupun ini ikan pakan yang biasa dipakai untuk kasih makan ikan predator, tetap kita penyesuaian suhu dan penyesuaian air supaya ikan-ikan ini nggak kaget lah, dan juga bisa tetap bertahan proses karantinanya, karena ini 2 hari tidak kita kasih makan, habis itu sedot kotoran, buang, isi air baru kita kasih makan. Besoknya baru boleh kita kasih ke ikan predator ya, Jemvlog. Itu proses kayak ini yang biasa gue lakukan.
Nah ini ikan mas yang kita dapat, coba menjemur satu. Ini ukuran, ini 1 liter nih. Ini ukurannya sejempol lah. Ini ikan mas yang kita dapat, ini 1 liter. Tadi kita beli di pasar ikanan Cengkareng, harganya 55.000. Kita stok dulu 2 liter. Jadi kalau kebanyakan pun, overpopulasi dia tetap akan mati di sana. Jadi mendingan kita beli sedikit-sedikit, kita karantina. Jadi resiko matinya si ikan lebih kecil sih. Jadi kita beli dikit-dikit. Nah ini yang kita tadi gua bilang, jadi kan harganya 55.000 liter, ini loh bocor. Nah ini apa ini? Nila. Nah ini nila 1 liter juga, seginilah 1 liter. 1 liter. Masih ada kayak ada mujair-mujair. Nah, ini lucu nih. Nah ini nantinya akan kita kasih ke ikan spatula. Jadi seminggu 3 kali beli lah ini. Seminggu 3 kali beli. Harga 1 liternya seperti ini 40.000 di peringatan Cengkareng. Udah, langsung aja. Nah ini proses penyesuaian suhu si ikan mas. Nah, kita buka ini dulu. Kosong ini, kita kompak ya. Nah, sembari menunggu penyesuaian suhu dan penyesuaian air si ikan mas, kita kasih makan ikan spatulanya, alligator spatula. Jadi karena spatula tergolong ikan yang kuat, spatula tergolong ikan yang oke lah bagi gua. Jadi gua nggak pernah karantina ikan-ikan hidup yang mau dikasih ke si spatula. Oke, kita kasih ke ember dulu. Kalau di ember dulu. Nah jadi ini ikan yang akan kita kasih ke si spatula. Kita tes dari yang paling kecil dulu. Kita lihat ini kayak Red Devil ya, kayaknya sih iya. Ini ikan nila juga kan, ikan nila ya. Ya pokoknya ini makan ikan predator lah. Mana ikannya? Thank you.
kita lagi proses menangkap si ikan nila. Ikan nila yang kecil segini. Yang sebelumnya udah pernah kita beli, jadi sudah kita karantina. Sisaan, nah ini baru tinggal berapa? 2 ekor. Cuma tinggal 2 ekor, di sana mungkin ada 3 ekor. Nanti dia mau ditangkepin yang sudah kita karantina. Jadi kita kasih ke Payara Filamentosum. Dulu sempat kasih makan payara ini dengan makan ikan hidup, makannya sih seru, kayak langsung digigit itu kan, itu kan ikan bergigi. Nah ini makannya sih seru, cuman nggak tahu nih kali ini seseru itu nggak. Kadang kalau di sengaja di video kan ikan ini kan agak-agak gimana gitu, jadi pas kita nggak videoin makannya keren, pas kita videoin makannya biasa-biasa aja. Jadi kita lihat si payara ini. Ini payaranya udah kita taruh di sini. Ukurannya segini lah. Jadi kita taruh di sini sendiri. Dia kita kasih tes udang, nggak mau makan udang. Kita kasih tes makan lele, dia nggak mau makan lele. Si payara. Ya, sahabat Jamvlog, tadi kita udah lihat proses kita kasih makan si alligator spatula. Kemudian tadi kita coba kasih ke si payara filamentosum itu, ternyata masih belum mau makan. Ya itulah kita bilang, ya untung-untungan lah kita bisa melihat keganasan dan keseruan ketika mereka makan. Kadang kita nggak lagi videoin, kita nggak lagi rekam, mereka makannya keren. Tapi pada saat kita butuh untuk konten, mereka makannya ya diem-diem begini. Mungkin pada saat kita sedang closing ini, dia lagi makan dengan serunya. Ya, jadi gagal kita mendokumentasikan si payara filamentosum ini makan. Mungkin di next konten, pada saat mentalnya mantap. Karena memang saya sedang membuat mentalnya menjadi gahar. Makanya itu saya buat dia soliter. Saya nggak gabung dengan ikan-ikan lainnya. Saya tadinya dia di tank 2,5 meter. Akhirnya saya pindahin karena ukuran size-nya sudah agak besar. Saya pindahin ke tank yang 1 meter 20 itu untuk dia bisa kita pelihara soliter supaya garang dan cara makannya mantap untuk kita nanti dokumentasikan. Oke, sahabat Jamvlog, nanti ini kayaknya sudah mulai, si bakanya sudah mulai stabil. Nanti kedepannya kita akan konten mengenai pengalaman gua, perasaan gua dalam memelihara si cana baka ini. Yang paling pertama gua rasakan adalah dia menghancurkan scaping yang udah dibuat. Jadi tanaman-tanaman yang sudah diplanting semuanya dia acak-acak. Tapi nggak apa-apa, biarkan mereka, dia berarti dia sedang menyusun teritorinya sendiri. Jadi ini berantakan banget. Nanti ke depannya kita akan update mengenai cana baka ini. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video Jamvlog sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi orang yang tahu mengenai video Jamvlog. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.